Halo, Sobat Mekatron dan para tutor dan teknisi semuanya. Untuk kali ini saya akan berbagi informasi kompilasi berbagai permasalahan yang ada pada kegiatan ANPK, baik pada server maupun pada klien. Permasalahan berikut bersifat teknis yang muncul pada pelaksanaan ANPK, baik itu pada software maupun hardware-nya. Error VirtualBox. Hal ini disebabkan karena aplikasi ANPK tidak bisa mendeteksi VirtualBox dengan benar. Hal ini disebabkan kemungkinan karena virtual VAD belum disetting di VirtualBox dengan benar, ataupun juga mungkin belum diset di aplikasi ini. Jadi pastikan sudah disetting Chrome error karena aplikasi tidak bisa membaca Chrome. Pastikan untuk path Chrome sudah disetting sehingga error akan hilang. Selanjutnya yaitu waiting server ready. Jadi apabila ini terus berjalan sampai beberapa lama, hal ini terjadi karena aplikasi ANPK di server kita tidak bisa terhubung ke server pusat. Jadi pastikan koneksi internet terhubung dengan baik dan juga periksa kembali pengaturan network di virtual machine. Bisa jadi karena pengaturan adapter NAT dan bridge terbalik. Jadi transfer response tidak valid. Ini dikarenakan kita belum membuat transfer response atau transfer response yang kita buat tidak berhasil dengan baik. Jadi pastikan transfer response sudah berhasil dengan baik. Oke, kemudian gagal menyimpan transfer response. Hal ini disebabkan beberapa hal. Dicek kembali bahwa flash disk berfungsi dengan baik dan sudah di-share dan diberikan full access, dan kemudian juga pengisian input data di transfer response diisi dengan benar. Kemudian permasalahan pada klien muncul error. Pada dasarnya antara klien dengan server tidak bisa terhubung karena berbagai masalah. Jadi pastikan koneksi antara klien dengan server terhubung dengan baik, dan apabila koneksi bagus maka kita bisa menonaktifkan atau perlu menginstall antivirus dan firewall yang ada di klien supaya koneksi antara klien dengan server bisa terhubung dengan baik. Sinkronisasi. Hal ini disebabkan mungkin karena virtual machine di server kita belum kita patching, sehingga ini perlu di patching agar versinya sama dengan di server pusat. Kemudian ada beberapa petunjuk yang ada di laman Puspendik. Kita bisa ikuti petunjuk teknis tersebut. Oke, demikian adalah kompilasi beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan ANPK berkaitan dengan kendala teknis baik berupa software maupun hardware pada klien dan server. Oke, cukup sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum menemukan, apabila ada menemukan permasalahan yang lain bisa tulis di kolom komentar dan kita bahas bersama. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.